diketahui deposito mula-mula sebesar 400 juta rupiah, kemudian dengan suku bunga 20% per bulan selama 10 bulan. Dapat dituliskan bahwa M0 400 juta rupiah, kemudian I-nya 20% per bulan, kemudian T-nya 10 bulan. N sama dengan 10. Lalu yang ditanyakan adalah MN atau uang setelah 10 bulan. Untuk mencari MN, digunakan persamaan sebagai berikut. M0 dikali dengan 1 plus N kali I. Kemudian kita substitusikan nilainya sehingga MN sama dengan 400 juta dikalikan dengan 1 plus 10 kali I-nya 20% atau 0,2. MN sama dengan 400 juta dikali dengan 10 kali 0,2 adalah 2, 1 plus 2 sama dengan 3. Jadi MN-nya adalah 12, 4 kali 3, 12, atau 1 miliar 200 juta rupiah. Jadi nilai MN-nya adalah 1 miliar 200 juta rupiah.